Namung minangka sesulih kemawon maringaken pawarta dumateng panjenengan sami. Dadi kumpulan iki diarani rutinan gemonggo ning sejatosé wonten bab ingkang langkung wigati tinimbang niku wau nek anggap debat-debat. Kumpulan sami. Bila wonten kekirangan ini semangke dan kulatur wonten biolan mengke salah terjadi coro bulan nyuwun pangapun ten sak derekipun ingkang baten kula jenengan saged makempal dhateng ngriki jan-jane napa jan-jane wancen ten wah-wah aku sebab kok bulan iki wae sak dereng dateng ngeriki ini kira minggah sedap ngeliatan jane nopo kok ndadak men dino setu iki kok kumpulan dan jane bajung teknya gak ngeliat ngeriku mungkin ngingat teng jendela jadi teng duur ngajeng ini persis gersak grupa ini kita ini kaya kabut tapi tengah penginggil tuan ini persis ini kenapa ngajengnya pendopo gak lah enggak ntar kok malah lorok teng lo kepelangi. Jadi yang kenapa-napanya gitu nek aturnya ngeten dawuh ini ngeten ya udah lumpuhan kalau Indonesia ini mau ngeri kalau Jawa ini gak ada duit ayo berkumpul bersama-sama saling mendoakan satu sama lain supaya apa yang menjadi cita-cita keinginan kecil entah besar didoakan bersama-sama bisa terwujud meskipun perlahan-lahan tapi pasti gua terus gua grupnya udah kumpulan sih ya dungo bareng-bareng nah caranya ye bulan ini nyata niku caranya mungkin jadi tata caranya mungkin saben wong sing duwe kekarepan didongakne bareng-bareng nek kuwi kudu matur kiambak-kiambak. Dan lan senyum kuyung kabeh. Aten lho. Yo pawo mongke kula kok gadah karep kula ngomong jenengan melu ndongakne bareng-bareng. Mungkin digilir siji-siji. Pokoke contoh mah umpama Mbak Ifah kepengin gadah putra gak turun. Mungkin yang maju pengeriki mungkin kula sing nuntun dungane jenengan nirokne sareng-sareng lah seranane kok kula niki nggih rada diowahi kok gur mawar karo kanthil kenongo kali gading biasane iki kenongo karo melati kula niki ya sarane diomongi ngono mosok kula jeng protes wong kula ngomah dilokne apa kowe koncane bakul kembang ngono iki malah susah aku ya wis lah kula niki ternyata memang setelah saya tanya satu persatu tadi sebelum perbincangan ternyata memang banyak masalah-masalah sing menimpa. Ya, ya cocok lah. Masih ada cocok tak cocok sendiri ini kan buku cocok. Ya, betul. Kali di kayak Mas Mata Pak iya kan ono musibah. Mas siapa? Aku enak, rumput jemput lah. Sapa ki Mas Kasan matane rada sentel. Iya wis buka-buka ta. Itu pulih dhewe-dhewe lah. Paten. Dadi sarane ana kabarane dadi kula wani mumpuk. Neng ngene ku wau mestinya dongan nulis dongannya rodok bengi jangan sampai itu dereng mula terus kula niku pokal-pokal terus dikai jajan saya rodok oke masih berodok ngantuk wah dimploi akhirnya kelompok kena turu diwi-diwi hahaha rodok
Cukur bedak-bedaknya sih wong tolek wae. Moga aku lawan arep nyolong turu ya ra sida ra iso turu. Lah iya. Kasih main hak. Wah, aku roti aku mau. Narine. Eh? Tekon aku. Jangan-jangan tekon aku tekon apa sana enggak ya? Ini susah kok. Oke. Acara donga panyuwun, panyuwunan bebarengan iku mau monggo saniki kula merdekane. Tegese kula merdekane itu ora terus sampean playon dhewe-dhewe tak tekani ora. Yang punya pertanyaan, yang punya unek-unek monggo sareng-sareng di sengkuyung. Aku kok ora mudeng bab iki to, aku ora mumpung kancane akeh lah niki ayo di bahas sesarengan. Mula nak pun ni kuaku apa dibahas, pula tak gaya kesimpulan. Tapi mungkin nak pulang tanya si cici jinung kok kesel. Atau lu. Walaupun kita berdoa, kalau kita punya hak, kapan waktunya akan diberikan. Dan sementara kita tidak tahu. Terus, doa itu sendiri, kan permohonan juga. Tentunya nanti akan dikabulkan atau diberikan kepada siapa yang berdoa, apabila punya hak dan punya. Sudah sampai pada waktunya. Kembali lagi pada pokok masalahnya kekuatan doa lagi. Dungo dewe, didungakno, dungo bareng-bareng. Terus ini yang berhubung. Ini kira doa abot bahasanya. Terus terang berat. Tapi harus kita pahami bersama. Jadi nyetan, apakah yang dimaksud dengan doa itu dulu aja. Terus nanti meningkat pada doa itu ada doa sendiri didoakan atau doa bersama-sama. Yang ketiga, doa itu akan dikabulkan berdasarkan hak. Artinya nek pancen wis wayahe kuwi didukne. Iki beda aliran sih. Katen. Entah niku namine donga. Mbuh niku jenenge panyuwunan. Mbuh iku do jenenge mantra. Mbuh iku jenenge rapal. Itu intinya adalah mulya ta kok. Itu intinya adalah rangkaian kata-kata. Rangkaian kata-kata yang ditujukan kepada penguasa semesta. Mbuh apa wae jenenge. Ponde. Terus pertanyaannya lanjut, kekuatan doa niku terus pundi? Sakjane donga ki duwe kekuatan apa ndak nek ana buktine? Dan kita percaya apa ndak karo donga pun niku? Kula niki Mas, kelebu golongane wong sing ora percaya karo donga biyen. Sebab napa? Sebab kula dilatar belakangi kebingungan luar biasa. Bapak dari keluarga ora jelas, artine mbah yo ana sing Konghucu, ana sing Kristen, yo ana sing Islam, yo ana sing Buddha. Buddha bukan Buddha. Ibu bapake wong kejawen jelas, wong Jawa jelas. Mbak Putri, wong pondok deles. Lah di tengah carut-marut kebingungan itu saya pernah berpikir. Terus aku melok sopo, semesti kan ngono. Melok bapakku apa melok ibuku? Mongko wong loro ya padha-padha ra kena tak ngecekelan.
Sebab bapakku diarani wong Nasrani ya arang ning gereja, nyekel ibuku wong Islam nalika semono sik apa artinya kerja keras. Kerja-kerja dan kerja sehingga untuk religiositasnya enggak ada, bukan enggak ada tapi sangat rendah dibandingkan orang-orang beragama secara normal umumnya yang berpedoman pada agama. Aku bingung. Sehingga terus saya mengambil kesimpulan, wah ndonga wis boh. Lah saya nyelami agama-agama wis boh, singkat ceritanya seperti itu. Kenapa saya kok tidak termasuk orang yang bilang pertama anti doa. Tapi berjalannya waktu, ternyata doa itu luar biasa. Doa itu luar biasa. Karena apa? Doa kok saya bilang luar biasa? Karena percaya tidak percaya, putaran dunia ini diputar oleh doa yang selalu mengalir. Kira-kira nek ana wong kabeh iki wis ra ndonga donyamu baru kiamat. Kuwi fatwa aku wis ben. Ketika di dunia ini sudah tidak ada lagi orang berdoa, maka dunianya akan berakhir. Karena doa itu tidak harus selalu permintaan. Kalau ngomong wau, doa itu rangkaian kata-kata yang ditujukan kepada penguasa. Jadi orang kudu permohonan doa itu. Tidak harus selalu permohonan. Ana doa syukur. Doa syukur kita orang permohonan. Kula ngaturaken puji syukur ingkang sang Gusti alhamdulillahirabbil alamin iku lah mboten permohonan. Nek donga tobat kula nyuwun pangapura sak kateng dosa niku sak permohonan. Dan ada punya. Lah kenapa kula muni kok donga iki luar biasa? Jenengan nek ora percaya mbuktekke monggo ayo. Numpak o kapal tak dongakno badai gede. Lho sik ta aja kok modal. Jenengan numpak kapal pas ombak gede. Itu tidak akan ada bisa yang menghentikan badai. Kecuali satu. Ada orang berkata begini. Nek kendel-kendelan lho ya, ana rong versi. Versi pertama, ya Tuhan, kalau memang ada seseorang atau beberapa orang di dalam kapal ini yang sangat dosa kepadamu dan kau ingin mengambilnya, jangan pada saat ini. Bisa. Jadi gimana ya bisa? Ya Tuhan, meskipun banyak pendosa di dalam kapal ini, tak jaluk ke sepuro. Aku sing nanggung. Pokoknya jenengan selamat no aku sekolah ini. Bisa. Budak narah percaya. Sebab lo ngapak ngalami badai kapal ini, harus bisa hidup. Dan itu sama dengan kesaksian dari temannya bapak saya yang pernah jadi ABK yang namanya Pak Rustam Dion ya. Ya. Itu betul, dia kalau ke Rusia ada badai besar itu pasti doanya hanya begitu santang. Dan itu kan ora bisa dibuktekno secara nyata nek sampean ora munggah kapal, mau sesuk nyoba. Ngono lho. Kita dongakno badane teko tenan dadi ben iso ngerti rasane, ngono lho. Iku baru percaya mantepe donga. Apa cilik-cilikan rasa ngono. Aduh pitik ning cedhek polsek. Ngono wis. Para polisi dapat tuh donga, keplayu ya ora selamat ora. Baru ngerti mutajabe donga ngono. Jadi banyak sebetulnya kekuatan doa itu seperti apa. Oke, gue kepepet nemen randi duit, mongko cicilan kudu ana. Wah, lendongo glenteng. Berkabul ki lali. Iku kae cacah ngene kuwi. Itu kekuatan doa. Nah, terus baru yang bab selanjutnya. Mesisan jawab sing loro, doa sendiri didoakan, doa bersama-sama karo doa lan hak. Kira-kira nek urung wayahe apa donga iki iso dijabahi, apa donga iki iso dikabulkan. Ngaten ta? Lah. Niki jane ilmu aran.
nang gelem-gelem ndek-ndek gelem kula tokne ning jalan kula siji. Aja kulino digawe, ngono tok ya. Aja kulino digawe, aja biasa digunakan sewaktu-waktu. Dadi ana katrol donga. Ini beberapa teman yang pernah saya cerita. Katrol doa itu iki nang saya ulang kan aku jelaske ruwet. Artinya sama ndak mudeng aja takon. Berarti lu ngayahin ini. Itu ada namanya katrol doa. Saupomo. Saupomo. Ono wong teko. Yes, nanti seumpama begini, kita itu punya keinginan, duwe omah, apa duwe penggawean, jadi nek keinginan aja sing cilik-cilik, aja sing cilik-cilik rugi. Jadi ora perkara untung rugi, ning mesti sang ngono. Terus donga karo sing kuwasa. Duh Gusti, kula niki pengen duwe omah. Monggo aku ki saiki omah ra duwe. Penghasilanku nek tak nggo tuku omah mesti akeh ra mungkin dadine. Dadi sing iso nulung mung sampean. Ya. Lah sing dienggo ngatrol apa? Sing dienggo ngatrol perbuatan-perbuatan baikmu. Kula niki mbiyen tau ngene-ngene, kula mbiyen iki tau nulung wong, kula mbiyen iki tau mulyane wong tuwa, kula mbiyen tau manut karepe wong tuwa. Saiki aku mung njaluk ijol omah iki. Wis ilang-ilangan kuwi ra apa-apa mbuh besuke. Saman titeni. Saman coba. Jadi ya mungkin api emang. Dalah ya makhluk lo ngomong. Tuhan itu maha matematika. Maha matematika. Wes rasa tok bahas le kowe. Wes sing ngaitin bahas iki tak bahas sing isin kowe kok malah semengi malah kayak. Kurang ngawi iki. Ya. Jadi ngapain itu? Atrol dungo ono. Lah terus perkarane dungo dhewe didongakno apa dungo bareng-bareng mandi sing di podo mandi nih. Delok wayahe tegese karo sapa. Siji kamu berdoa sendiri ketika kamu memang betul-betul keadaan terpepet terpojok. Wendungamu tenanan, pasrahmu tenanan, mesti kabule. Pokok selamat jatahmu umur entek lho. Ping pindho. Kowe didongakne wong. Lah dongane wong siji-siji nek dilumpakne sesuk ya kabul. Kok ndelalae ketemu wong sing ora tau njaluk selawase urip. Enten lho wong urip niku tidak pernah meminta apapun sama Tuhan selama hidupnya. Delalah merusut omong, dongok, mesti mati nih dari ini. Tidak cara orang Islam jari, wah, li. Itu ganteng. Pengen terus didongak nih bareng-bareng. Lah, niki. Apa kalau kok nyewon saat niki dongok bareng-bareng. Di waktu yang memang sudah ditentukan, karena kekuatan doa bersama itu ketika energimu ketulusan iki podo-podo barenge itu ada percikan sinar energi dari kebersamaan itu menjulang ke langit iki luwih cepet. Ngono mau bareng-bareng luwih apik. Tapi kudu dituntun dongane piye? Ngono lho. Ora ndonga sak karepe dhewe. Syukur-syukur kok aku sing ndongane kuwi nuntun bareng-bareng sampean iso merasuk ning ati pasrah bareng-bareng. Wes to mesti dadi. Lah anane peristiwa iki mergo tak delok akeh sing terdesak saiki. Terdesak keadaan.
Wis mbok akone ora sak karepmu sing bejone teko ya wis sing bejone teko ya wis ngono. Makanya saya tidak memaksa pada. Mumpung tur dinane ya longgas. Kula duwe butuh sampean duwe butuh awake dhewe bareng-bareng ayo ndonga bareng-bareng. Saya kan ukasin di kepentingan masalah di muara ini. Senoro, senembet di kota ekonomi, sen kepengen beli putra turun, saya sen kepengen tadi dewan perwakilan rakyat, wih terus, nur barangnya kepepet tak ini. Aku nak dore ini sanksi tenan. Pun tak lah, dukungan itu gak baik. Ini gue cerita sitik ya. Sitik sama lu. Gue ini jane lah bingung. Artinya bingung itu nopo. Aku diarani pawang udan dia duduk. Diarani, ntar gue yusek gitu. Jadi itu lagi, aku cuma kesel. Mari tandang gali, aku gue tak nih gono. Karena aku sih nambing ngetani konsep-konsep teko, aku tak turu. Lah ini ki anak tanggone Nur jaluk tulung arep rabi arep mantenan to. Mulo ngekeki arep mantu. Mulo ngekeki opo-opo ki tak tampani iki. Sejine bojoku ki lho. Aku diangkopi mau gak apa-apa moh memang. Tak kon mulih aku rokokan, ngono lho. Wis to lakon ana dhewe. Dungan ana dhewe dadi iso-iso. Sebab kan wis matek banget tak kon poso ora mungkin unggul gari selang rong dino. Ya aku mau rodok ngenteng kayak gerundel tak karepmu lah aku nak minum. Ya ketang-ketang cangkem kuki sak rodok diajeni karo sing gawe turu aku. Wah, aku ki mbek dolanan ate mbek bojo iki ki wong loro mbek guyu-guyu ngene ta pancal-pancalan ukur-ukuran nek ta ger wong loro tak ning omah. Mari ngono. Seenak-enake dolanan HP ngene ki udan. Aku ki wis ngerti tak ingok. Udang tatatmu, udang. Aku sendiri kita terus lagi lagi. Lah, aku suantai mas. Terus langsung suantai aku kira mikir. Karena bagi saya, ketika saya sudah mikir, iya, aku semantai niki laksanakan, jalankan lah sudah. Nah, aku semantep muni, iya, aku lakonono. Lo awan ini malah lucu. Ya aku rasa bapak-bapak ngopo. Jangan ini metu sepe, metu cat apa? Ulere. Aku meneng dulu jawabannya mau ngeteng jane pancen ulere jangan kok kuwi. Kuwi nampak ning kangkung ra iso mati. Oh ya wis aku ya ngono dudu garapane sapa-sapa ta batinku nek dudu ya wis tak jalan ta. Ning ben regane uang aku. Uang ki lak kau kasih sugesti, monggo tak critani iki juga gampang percaya nemen karo aku. Ku sugesti ta. Aku ki njawab karo santai. Mau tabrak motor aku gelem. Aku mbek dolanan HP iku lagi jawab. Mit sepakno banyak pitung sumber ngono. Wong aku lega ta ngono banyak pitung sumber iki. Monggo aku iso sembuh tak nggo apa. Aku ya ora mudeng aku iki. Mbak Yanti iki ya pitung. Ya mangano ta. Terus keslimur mangan ra ngomel ta gak tau mangan. Aku tenan ada HP. Lah kok takon nek banyu ki kok diapane gambar raimu ae. Aku yo karo mikir arep tak kaya apa iki. Kayak gitu iki aja. Saya tuh ada HP kan jeli bordo. Wis ngene lho. Aku enak kayu kayak galak nulis. Neng kayu tu memang ya rata orang di sini kan, ni dah. Nes galak nulis aku. Nes. Aku terus begitu via mulai neng kursi kena bik dungo. Tu matur nuwun gusti ni. Apa mergo ono ular iki aku seneng. Aku muni ngono neng batin. Wes paling aku wes dilok nih. Kayak syarat kok orang mandi. Aku lebih kena tak lah. Aku seneng lagi. Aduh satu sudah sita aja ya gitu. Kayu ini galanan lah. Lah aku enak turun udan. Rotok. Aku wis batin iki mari ngene mesti telepon aku ya gitu. Telepon tak pateni. Tah udan ya. Ya apa sih dhe gawe lak mesakno. Alah babar rame lu dhe gawe. Aku ya ngono jamanku iki. Wis menengo ta rambemu aku ne. Jam piro kok katane wis tekan menengo jam 7. Lah saiki jam 6. Saiki tak jam aku ya ngono. Tapi telepon ki tak reken ngenteni setengah 7 aku kan. Pada sengap itu, menang aja kan? Kenapa? Melak. Ya, kita pilih dupa lagi.
Aku ngomong gur penak tok. Mau aku lak wis mbok gawe wirang tok perkara uler. Mosok udan arep mbok gawe wirang pindho aku ya ngono. Ora mbok kabono titenono. Ambe mung bae kene iki aku. Kayak katok bolong ngono kae lara sing iki iki iki. Lah kok tak mbok ngandek. Via SMS. Ngalih dulu aku. Nganu WA aku. Wah jam sakti sampe langsung cek udane jane kene. Pas aku heran dolan iki budi iki wek ngene iki lha. Lagi yang kedua tu kan dengan aku, macam gawai rang aku loh ya. Nanti kerja awak kita aduk kan kontrol dengan aku. Tenang, macam gawai rang aku loh ya. Masuk matulur lah lagi terus kita nono lah ya. Tapi kerja awak tak awak dah akhir. Lepas itu mandek. Makanya saya bilang, bangunlah keakraban dengan Tuhan seakrab mungkin. Seakrab mungkin. Wes ta. Lah kok nyarate kotak ben mbok duwike iki pejakan kowe enak lho sesine nek bojoku iki. Aku nunggu ning kono iki lho. Mantu. Ning kersane ngene kotak niku duwite kebek gampil. Terus kaya tuyul lah. Jaluk pejakan. Jaluk ngene. Lah carane piye to lah nek kowe bakulan bati ngono kan aku iso rada mikir lah. Wong Bu, jaluk Bu. Wong kok masak ya kira-kira dudut 5000 kler 10000 apa 10000 kler 1000 ngono. Lah aku dhewe wingi ya gelem gak tak ngono aku mikir mantu ya dadah dua lah. Lah kadang seperti itu lah. Apa ya? Apa bahasane ya? Donga ya donga ning sing masuk akal ngono maksudku. Nah, ngono ya ngono ning aja sak ngono arep ngono kegedhen itu. Berarti hal-hal seperti ini yang harus sampean cekeli. Loh Gusti Allah ki bener mengabulkan segala doa tapi ini ana tapine lho. Tapi yo sing lumrah. Sing sak madiane ora sing sak lumrahe lah. Niki enak meneh kejadian. Kejadian lucu. Enak bocah teko nggowo kupon ijo. Kok yo banter. Sampe dongak nolah aku nene. Aku ki ora mudeng to sing ngopo iki cah ki aku nene. Wi aku semau ora. Apa? Wah, aku sepanggil ambil rokokan. Iki mana oleh hadiah sepeda gunung, kulkas, TV. Aku ini, oh, ini apa? RAT, operasi tahunan. Oh iya. Sama doa lah ya. Sekarang jalan doa nak bujuku, aku tak pati mati aja. Lah cepat batin, ni aku enggak serblas. Aku dah batin serasa kamu ni. Gak kira oleh aku meneng aja. Cuma tak tak lok ni tak kira oleh. Kalau dikira aku dunga aku ramah mandi. Aku ni tak ayah dah terkengsi kengsi si pe ayah. Lo kena buri ya kita dah ni. Aku sekarang tak pindah nang buri. Apa? Ben oleh. Iya macam. Di karung mana nang? Yo rata. Tengok yo rata. Tengok budal budal ada. Ya tak wa. Piye? Gak oleh. Syukur. Aku ya kena tak. Nanti. Lah wong jane nek gelem jujur, kon biyen nglakoni apik gak tau murung wong arang-arang, eh nyenuk wis mesti. Jare ning kakek bodho mbok engkone hotel Surya utawa Budi. Kok jaluk oleh lah mbok ngati elek ta yo ngono lah. Wis ora. Lah arek wis opo lho. Aku wae. Ngene aku. Lho. Kenapa kok Mbak? Judul ini gimana? Pamong-pamong ini Mbak, pamong Mbak. Wis tari kakek bodoh. Kakek bodoh pun nyalas-nyandak itu. Tau ngomong oleh polkas, ini dikit. Ngorong-ngorong, ngantuk aku. Ayo. Ngorong-ngorong, ngantuk aku. Kadang bingung, nek pian nyuruh dong. Mumpun tak layun dong bareng-bareng. Anten unen-unene tiyang Jawa jaman biyen nek jenengan seneng maca buku biru niku enten tembung ngeten tekate ngati tan bisa bedah kutaning pasti angan-angan sebesar apapun tidak akan bisa merubah kenyataan. Donga apa wae tidak akan merubah kenyataan. Tapi kabeh kan ana hitungane to Mas.
mula seneng otom minta ape, berbuat baik, sehingga ketika kamu terjepit pada suatu masalah, perbuatanmu ape, ini usah buat tombok nih. Ngono lho. Ngono kunci nih. Aja tuh dulu jaluk tabel tok gak tau lakoni apa-apa ya susah. Ngono lho. Pun niki pertanyaane niku kirang langkung wae kadose ngoten jawaban. Ya mudeng monggo ra mudeng monggo. Sebab kula pompon bolak-balik alam. Malam itu. Bener sampean ora nduwe cewengan kok arep njaluk ya ora iso to. Kok sampean ning bang rata nyelengi bar ono njaluk dhuwit. Lah rumangsane bange mbok nyaimu ta gak ngoten. Nek Gusti Allah ngoten niku wis gawe urip ngoten niku. Nek sampean gak ton nduwe cewengan kok arep dijaluk nggih repot. Nah kuncine setunggal. Kuncinya satu bahwa kula sampean kudu memahami bahwa Tuhan itu Maha Adil. Sudah selesai. Maadil dia sudah bisa mempertimbangkan, memperhitungkan sedetail-detailnya. Sedetail-detailnya. Nah, hidup saya itu tak gelundung nih, Mas. Tak gelundung nih apa baiknya tahu tak lakon. Tak gelundung nih artinya begini. Saya pernah mencoba suatu keadaan yang mungkin bagi orang lain itu tidak akan mungkin bisa dijalani. Kuwi tak lakoni. Tapi iku dudu ngetes sing kuwasa, tapi saya ingin meyakinkan diri saya bahwa Tuhan memang betul-betul ada. Baik itu saya buktikan bersama-sama atau sendiri. Aja mbok anggap nek kowe wis lunga mbek aku ki aku ngerti sak kabehane. Sebab kita tahu kejadian, nunggu yang cetok baru-baru, wah munggah bareng sesu-sesu didulok kabel radiator itu ramlah buning ini ini radiator, bisa tekan dulu jawabnya mana itu kan itu iya lah masuk akal duit piro kayak 500 atau 700 bisa tekan Yogyo, tekan Solo balik, cukup balik. Dihitung-hitung gak masuk akal memang. Ini kabel mau balik ayo untuk celengannya Dewi Dewi. Ini gak ada celengan moro-moro lagi ini Gusti Allah ya. Rumah saya mau kan bang tetel lah, duduk ndas semua nah. Dihutang aja oleh, manukmu tinggalin ya. Apa lah? Lah saiki kuncine berarti kan siji duwe celengan ping loro mantep karo sing kuasa ping telu gawe sing kuasa percaya karo awakmu mumpun ta. Lah nek kon hitung-hitungane karo sing kuasa repot. Salah. Mula kula niki nek enten wong teko njaluk ngeten dhewe kula niku terus terang guyu. Dudu ra iso iso. Dudu ra gelem-gelem. Tapi kena durung wayahe ra repot ta mungkin. Sing repot sinten nggih sampean dhewe nek kula mboten kira repot ngoten lho. Iya ten peristiwa male. Nerike marah-marah jare. Jujure Mas kula niki pripun? Lah aku bendina di delok cah loro metu-cucu bareng gek gumbrengan ngono kuwi lah ya melok mumet bareng. Iso apa ya aku dhewe. Wis ayo ndonga bareng-bareng. Lho kersane sing gak urip kula niki dikake gambar tenan. Dikake gambar ki aku critane bocah iki. Saiki dikake gambar pangwit iki dipoplek. Pangwit lak mesti ngeten iki to. Loro ngeten iki. Lha niki dipoplek. Dilungke teng kula ngeten. Lho ngelungke iki gak modele ngelungke sing ngeten iki mboten. Diwalik ngeten iki. Ning padang. Iki apa ya? Ya tak enaknya apa enaknya untuk ayo rumah tak jelas kesulitannya lho kok gak lidok omah loro ditawak nasi tok mongkon lor keliling Indonesia Raya ini didol karo lho ini kedisian payu lah gegeran karo masing nah ini kalau rahasia ini sehingga orang pak dia enggak ini aku bertemu
Ya, semua sikit siapa ni? Okey. Makanya, nak gua ngomong, ayo saya kita tanya caramu mikir, makomu wadahmu nengatimu gede no, ben derajat pangkat iso ke, ketot. Nak wadahmu cilik jaluk derajat pangkat yang gede ndak iso. Tak percaya ndak iso. Sebab apa ada ndak ono. Maksa oleh derajat yo mengko, oleh pangkat yo mesti ke tengok. Niku pun umum. Gua cari wong biye. Ono cebol gayo lintang kesat ngidri jagat. Cebol gayo lintang niku wong pendek ingin memetik bintang. Tapi ada kesat ngidri jagat, artinya adalah orang lumpuh yang ingin berkeliling dunia. Mustahil. Mbak pesawat. Tapi ternyata iso. Apa bukti nih? Ora usah cebol gayo lintang, kowe lungguh meneng-meneng bintang iki tiba meteor. Bintang jatuh. Ora usah kesok ngidri jagat. Kowe meneng nek panjenengan tekan panggone besok jagat kaya dingkupne kaya Werkudara mlebu ning Dewa Ruci, kaya Sunan Kalijaga mlebu ning Nabi ge. Nek niku nyapa? Werkudara ketemu Dewa Ruci. Sunan Kalijaga mlebu ning awake gede. Mongko arek telu kene iki mlebune ning ngene awake senuk yo gak dadi ta. Telu. Telu tersebar segala penjuru. Sita ireng, sita abang, sita biru. Lani. Tak mau gak mang, hati-hati deh. Gak boleh senang, mau bocah sih. Cilek-cilek ngoten iku, muga-muga gak sampai kesandung, kepleset. Contoh cah-cah sing klambine telu kuwi mau uripe saiki do kepiye ngono lho. Wis nek bocor. Tamu ngono-ngono kuwi, ngoten lho. Sehari ini dan banter. Ya ana ngombe cah, ana ngombe wis esuk konser lho. Pak Macin. Aduh aku. Lah nek ana donga. Ngene iki enten mawe. Wong golek syarat didongani kok mara langsung dadi. Lah iki ya perlu dipertanyakan. Iki gawe apa? Macan. Apa gawe? Kodam. Apa gawe saluman? Apa gawe apa? Sebab sing gawe urip ngakei dalan menungso iki ya macem-macem. Ana dalan padang, ana dalan tetep. Ana sing samar. Lha kula nang ngarani kula iki dalan padang, mungkin kira-kira aku iki iso dalan sing samar-samar. Aku ora iso ngarani aku salah, mungkin aku malah dalan peteng. Iku balik ning atine sampe dhewe-dhewe. Nggo. Malah peteng apa mbak padang? Lha itu kebalik ten sampean iki, Mbak. Zaman pengen peteng, pengen padang, pengen sama-sama. Kula ora ndek hak ngongkon sampean. Lah ngoten. Nek wong kabeh ngomong pingine padang. Kabeh pengen padang. Tapi kadang awake dhewe kepleset pada keadaan yang kita enggak sadari juga. Enggak sadari juga. Saya pernah terhimpit suatu masalah. Omah meh disita karo bank. Zaman biyen ana bank ANK. Arta Niaga Kencana. Saiki dadi Commonwealth itu. Itu dulu namanya ANK. Rumah sudah mau disita. Ada. Lha niki nek peteng-peteng kula golek dalan cepet. Tapi tibae nek sing nggae kuasa sik welas ya iso diatasi kok ya. Saged. Saged.
wis dan nek sampean uripe santai. Santai iki tegese pasrah karo sing kuwasa lho ya, dudu dudu santai terus mangan turu. Kuwi arti ru ngono ki angel. Niki enten sing ajeng niru Mas Cokro. Sandra ini kaya arep niru aku. Ini mbok tekan mbok ora dongak ning mangan mengke tekan. Terus engko sambung rasa pindah ning omahe ribut yo. Ora ribut kok. Lho. Ari, ari. Rumong kadang nyawang kula niku pancen bingung, Mas. Wong kok iso penak temen mangan turu mangan turu. Neng kok urung ana sing wani ngomong ngono lho ning arep. Wani ngomong tak tonyo tenan. Tonyo tenan. Ayo mau tau yo ketat dia. Lu bangsa amu. Nandas. Eh? Kuwi dudu tuyul, Mas. Sak mulu gedene kok tuyul. Lah nek tuyul ki nyugene aku iki malah ngentekne aku ya rumah sabu. Duh, mau cepat ada kayak gini. Lu tak jarak kan. Itu jenenge daya. Energi kekuatan di dalam diri yang bangkit. Nah, semakin gede dayane wong, semakin kuat energi seseorang, niku teng donga nggih semakin sae. Mung syaraté siji. Nyandé. Aja kemrungsung. Mboten. Aja kemrungsung. Mboten sah. Kakean pikiran, kakean omong. Niku mungkin nyelat nanti. Daya ini nyelat. Sebab menungsa niku sing ngelong-longi daya niku lak kadang ngomongan sing mboten kangge. Nek guyon mboten apa-apa. Tapi kadang kula niku mboten seneng nek udur perkara ilmu. Pentara, nek ngomong napa mawon ya kono wis. Artinya sopo itu jangan diartikan orang. Sopo ning kono sing kuasa ora sesuk tambah tetok. Ngaten. Nek pancen wong ngerti tenan ngoten. Aku ki awakmu ayo manut to aku, jane kan ngoten. Aja aku mbok kon manut kowe lho karepe ngoten. Lah niku mungkin tambah wektu, tambah wektu, tambah wektu lak tambah semakin telak, semakin cedak. Lungi sae. Sae. Garek ngene terus adep-adepan meneng tok apa omong nek omong-omong napa. Ya lah. Lah niku mengke lak sese nggih omong. Lah nek adep-adepan meneng-menengane ku gak wawuh berarti. Loh. Nggih ya berkata kan. Ya lah, lha niku lak sese enten ning ngono maksud. Kan kabeh niku awon-awon. Nggih, wektalipun. Nggih. Wektune kan den. Ngaten.
pokoknya pesen kula niku uripmu rasah ngoyo kaya niki lho wangsalan semone rujak jeruk le gending Jawa niku rujak nangka rujake para sarjana aja ngoyo dimen lestari widodo. Jangan kamu terlalu ngoyo ki apa to bahasa Indonesia ne? Terlalu memaksakan menurutku agar hidupmu pun akan berkesinambungan sampai selanjutnya itu enak lestari widodo. Tapi nek ngoyo ya ora dadi apa. Jadi Bang Bian ki nggae lagu ki isine pertumpah. Nek basa Jawa ku wangsalan semen. Oke jane. Witeng klopo niku artine lugu, sak lugune. Jadi orang yang lugu-lugu aja. Apa meneh? Wahyu cengkir gading. Wah, hilang wahyune bare cengkir gading. Ada kuyuh. Bari mah. Rono meneh. Aku sampe gak rono bare. Pak Yudi, lagi nak kiri. Kiri kan? Kan kiri kalau kau lihat ni, kiri apa lagi? Kan kiri ni. Balung janur. Ini aku jenengnya soto dadi soto ini aku nandang ngoyong ini ramai-ramai iya kan aku ini ngono sebelum ketemu balung pakel wajib itu Allah, kalau mana ni tu? Lah, ini mungkin ramu cula. Ya, boleh. Kalau saya lihat tolak. Maka ayo kalau jenengan mau meneliti kehidupan orang-orang dulu, mereka yang menampik duniawi akan diberikan posisi tertentu. Kabeh ini, ajaran apa mau? Ajaran ni wong. Jawa nggih dikekesane Pan Semar. Semar ki dewa duwe pengasa kayangan malah diguwak trimo dadi pamong. Dia mempunyai posisi tersendiri. Terus Isa Yesus kuwi menampik kehidupan duniawi diangkat ke langit. Muhammad menampik itu diangkat ke langit. Sopone Siddhartha Gautama anak raja lho. Kurang apa? Menampik kehidupan duniawi, memusatkan hidupnya untuk meditasi, berdharma, diangkat. Dewi Kwan Im itu juga anak seorang gubernur kaya raya. Menampik kehidupan duniawi, memberikan welas asih, diangkat pada posisi tertentu. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu anak Adipati Tuban. Menampik kehidupan duniawi diangkat pada posisi tertentu tidak bisa kalau kamu mengesampingkan duniawimu maka ada sisi lain yang akan dinaikkan derajat kok keto dewe malah dunia ini keto dewe ini ya totalitas tenanan ora sing tengen nampik sing ki wong gegemi ya padha wae goro. Ngaten lho. Tapi niku kula ngomong itu sebatas pemahaman. Artinya apa? Tidak semua orang bisa dan mampu. Jare yai kudu dielmoni. Bisa dan mampu pun niku kabotan. Mau tok wae lu angel. Niat. Saya pernah mendengarkan satu kata-kata kalimat yang bagus. Dunia ini ibarat bayang-bayang, semakin kau kejar dia akan semakin
berlari, tapi ketika kamu diam maka dia akan menghampirimu. Ya nek sing ngomong ngono kuwi wong ya sik umur. Tibane rezeki ra ono sing hukum tarik menarik piye? Kalau kita atas punya satu keinginan yang kita misalnya mengembangkan ke alam semesta dengan terus menerus, jadi akan alam semesta itu sendiri juga akan with the secret. Iya. Bisa. Tapi yo balik meneh lho, Mas. Perbuatanmu piye? Wis kudu mbok petong. Nah, itu teori untuk untuk mengirimkan pesan pada semesta agar semesta mengikuti keinginan kita. Iso. Apik carane the secret quantum ikhlas kuwi bener. Tapi balik neng kelakuanmu piye? Sebab kowe bolak balik ngomong. Besok hitung-hitungan nalika kowe mati sing paling abot kuwi bab perkara donya. Wis ta? Meneh dunya warisan ya. Meneh dunya warisan. Meneh dudu dunyane wis abot-abot kuwi. Nek ora percaya sesuk mati tak enteni. Wis ta? Nyatakno ning ngarepku. Tenang, tak pantang ini, Mas. Nah, sebab pulau ini budalnya uang bolak-balik kok, Mas. Lah seksi ini oke, Dian. Sama El. Usah enak kabar dengan seksi ini. Ngatang-ngatang, orang mudar-mudar. Tak urus ya, seperkara dunia, pokoknya. Ini tidak boleh saya ceritakan, karena itu berkaitan tanggung jawab pada itulah. Semua 90% dunia. Kau tak bisa ngerti tenang guyu. Aku tahu orang turu tak takon ini tahu. Apa sih jadi beban pikiran? Dunia. Belum tahu kok turu ditakon ini beban pikiran mau apa? Aku pengen cetuk arus yang kuasa. Tapi seprene dong enak aku nemu ni. Alok prek. Belum turu jawab lah. Lepas prek tu jawab sama gula isu-isu lah isu. Iya. Panjangnya semua kata ni pun tak mungkin yang saya umur ni. Kena Nah, sama nek gak percaya coba wis latihan, ngoten lho. Anake turu apa bojone turu, wengi melek ijen dipandeng berbatuke kuwi ngilingen. Mangko tak tutupi ben ora tak pandeng ae. Ha turu nek kowe ae ora kuwi telek ya. Jadi kalau di tempat tempat saya muncul tak sempat jadi dan tidak punya kena ditakon. Mangula, ini kalau saya terekam lebih bayar.